Ini adalah bumbu-bumbunya. Cabai rawit, bawang merah, bawang putih, ini tomat. Kalau ada tomat hijau, kasih tomat hijau ya. Ini garam, penyedap rasa, gula, sama terasi ABC. Mungkin resepnya sama ya, teman-teman. Di sini yang spesial pakai ini aja. Karena kita males ngulek, kita pakai blender mini ini aja, blender manual ya, teman-teman. 5 pisau. Yuk, sekarang kita mulai memblender satu per satu. Oke, kita blender bumbunya. Lihat, bisa ngelima. Kita blender. Dikukus dulu. Untuk tingkat kelembutannya sesuai selera ya. Masukkan lagi. Sekarang tomatnya ya. Bumbu perkiraan kira-kira aja sesuai selera. Terasinya boleh dibakar dulu, boleh langsung. Semua sesuai selera.
Setelah agak kering, kita masukkan tomat. Aduk terus sampai airnya tomat itu habis ya. Ini udah kental ya teman-teman. Kalau udah kental begini berarti udah mateng semuanya. Ini tadinya nggak mau mau nggak aku masukin petai, tapi aku ingat ada petai, kemudian aku masukin. Petainya terakhir ya teman-teman. Kalau kalau nggak suka mentah, ini kita goreng dulu. Kalau aku sukanya seperti ini. Kita kasih layu sedikit. Kita goreng agak lama sedikit. Kita sedikit layu aja. Selera orang beda-beda ya. Nah, gak boleh bilang kok begini, kok begitu. Kita hargai masakan orang lain aja. Siapapun itu yang masak, karena selera orang itu sendiri-sendiri. Bumbu boleh sama. Tapi caranya kita nggak sama. Oke, ini selesai ya teman-teman. Hasilnya cantik kan? Cantik banget. Mantap pokoknya, selamat mencoba.